Halo kawan-kawan, baik, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 untuk 6 saham ya, yang berhubungan dengan batubara ya. ADRO, PTBA, Duit, ITMG, Indi, dan Harum ya, 6 saham untuk periode 19 April sampai dengan 23 April 2021. Saya mulai dulu dengan ADRO ya. Jadi sudah saya bahas dengan analisa saham mingguan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini dia masih sideways ya. Dia berulang kali untuk tembus ke atas 38,2%, gagal nyentuh, kemudian dia agak lama lagi turun ke bawah ya. Kalau kita lihat terakhir candlenya dia juga lower low, lower high dan lower close ya. Karena maklum aja belum ada sentimen positif sebenarnya ya untuk ADRO ya. Jadi dia sideways-nya lama. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Kalau dia turun di bawah 1160 lebih baik jual dulu, karena dia akan menguji level ini, Fibonacci retracement levelnya 50% ya, 1100 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1100 maka besar kemungkinan dia akan mencapai target level kurang lebih di sekitar support area Fibonacci retracement level 61,8% ya, di sekitar 990 sampai dengan 1000 ya. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya 1160 ya yang sudah punya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy, sebenarnya kalau mau buy on weakness boleh saja sih, karena ini sudah dekat di 1160 ya. Kalau mau buy on weakness boleh saja, karena ini kecenderungan sideways ya. Kalau saya kotakin di sini, ini sideways-nya antara 1160 sampai dengan 1260 ya areanya ya. Jadi kalau kita ambil di sini sideways areanya antara 1160 sampai dengan ya kurang lebih 1260 lah ya. Di sini kita lihat angkanya di kayaknya di sini ya kurang lebih sampai 1260 lah. Jadi dia cenderung sideways ya. Kalau mau buy on weakness sih beli-beli saja ya, karena dia cenderung sideways. Tapi kalau dia turun di bawahnya 1160 jual dulu ya. Kalau yang nggak mau buy on weakness, kalau mau yang buy highs and higher, breakout tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1230 ya. Kita lihat di swing high-nya di sini 1230 ya. Kalau di sini swing-nya 1235. Jadi kalau di sini kita lihat 1235. Ya sekalian aja 1235 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1235, baik, maka target terdekatnya kurang lebih di area 1330-an ya. Itu target terdekatnya. Ini adalah resistennya yang dia harus tembus ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 23,6%, boleh tambah lagi ya. Kalau naik ke atasnya minim, kalau naik ke atasnya 1360 ya, maka dia akan kecenderungan untuk menguji level sekitar 1530 sampai dengan 1540-an ya. Jadi boleh buy on weakness sekarang, tapi kalau turun di bawahnya 1160 jual dulu, atau baik ketika dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1235 ya. Ini high-nya yang 29 Maret sama dengan yang high-nya sebelumnya 4 Maret 2021 ya, 1235. Kalau dia berhasil naik ke atas 1235 baru buy ya. Jadi target terdekatnya dia kurang lebih akan menguji level swing high di sini ya 1340. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1360 maka boleh tambah lagi atau average up, targetnya kurang lebih ya sekitar 1530 sama dengan 1540 lah, itu untuk ADRO. Kemudian untuk ETBA ya, di sini dia sudah turun di bawahnya 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2%. Jadi yang sudah punya, karena dia candlenya lower high, lower low dan lower close ya. Yang sudah punya, kita lihat di sini ini swing low-nya di 2360 ya. Kalau turun di bawahnya 2360, karena saya sih jual dulu yang sudah punya ya. Maksimum kalau dia turun di bawahnya ini jual semuanya ya. 2250 itu maksimum ya kalau masih hold ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 2250, besar kemungkinan dia akan menguji level Fibonacci retracement level 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini, ini akurasinya lumayan ya, antara sekitar area 2050 sampai dengan 2070 ya. Ini adalah target price-nya kalau dia breakdown di bawahnya 2280 ya. 2250 ya di sini ya swing-nya. Jadi kalau dia breakdown di bawahnya 2250, ada kemungkinan besar dia
mencapai target kurang lebih 2000 sampai dengan 2070 ya. Jadi pasang aja stop loss banyak bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy ya untuk PTBA, sebentar saya lihat di sini, ini 2530, ini 2560. Jadi yang belum punya, kalau mau buy tunggu ya, minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2490 buy. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2490 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 2560 ya di sini ya swing high-nya. Naik lagi ke atas 2560 buy. Kemudian kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 2720. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 2750 ya. Kalau kita lihat di sini 2750, maka boleh tambah lagi ya. Karena kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 3000 ya ini ya. Ini untuk PTBA ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungan kalau kita lihat weekly-nya dia 4 hari berturut-turut dia candle-nya merah ya. Dan kalau kita lihat di sini dia setelah naik, kemudian koreksi, naik, koreksi lagi, naik lagi, swing high-nya dia lower ya. Jadi kalau swing high-nya dia di sini 1 2 ya kan. Kemudian di sini 3 4 ya, dia lower semuanya ya. Jadi masih cenderung resiko lesu ya istilahnya ya. Apalagi kalau dibayar Fibonacci retracement level 38,2% ya, belinya jangan terlalu banyak ya. Jadi minim belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560 buy sedikit aja, kemudian naik lagi ke atas 2560 maaf, di sini minimnya buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2490 ya, ini 2490 buy, kemudian naik lagi ke atas 2560 buy. Kalau dia berhasil breakout ya, naik ke atas 2720 boleh tambah lagi ya, atau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 2750 boleh tambah lagi, maka dia ada kemungkinan mencapai target 3000. Di sini ada checkpoint ya 2870. Jadi kalau naik lagi di atas 2870, kalau mau tambah lagi boleh ya. Itu untuk emiten PTBA ya. Kemudian berikutnya untuk duit ya. 3 minggu terakhir dia terkoreksi berturut-turut ya, dan candle terakhirnya dia lower high, lower low dan lower close ya. Cenderung masih resiko ke bawah. Jadi walaupun dalam 1, 2, 3, 4, 4 hari ini cenderung dia kelihatannya seperti rebound ya. Jadi yang punya duit ya, pasang aja stop loss-nya di swing low yang di sini ya, 342 ya. Atau dua level ya, turun bawah 352 jual, turun bawah 342 jual dulu semuanya. Karena kalau turun lagi bawah 342 ada kemungkinan dia turun di bawahnya 320 ya, menguji level Fibonacci retracement 38,2% nya ya. Kemudian bagi yang belum punya duit ya, kalau mau buy boleh saja buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level 23,6% di sekitar area ini, sekitar area 376 ya, 380 ya. Di sini hanya 380. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 380 buy. Target terdekatnya kurang lebih sekitar di sini ada resisten ya, swing high ya, dua ini ya, 1 2 kembar ya. Di sini ada high-nya juga 404 ya. Jadi itu adalah target pertamanya ya. Target price pertama bukan berarti langsung jual ya. Jadi kalau naik di atas yang 380 buy, target pertamanya 404. Kalau naik lagi ke atas 404 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Maka dia akan berusaha untuk mencapai level sekitar 450 sampai dengan 460 ya. Tapi di tengah-tengahnya sini ada checkpoint ya untuk high-nya ya. Di sini kita lihat kalau sebelumnya di sekitar 420 ya. Jadi kalau dia gagal breakout ke atas 420 ya, ada kemungkinan dia kembali lagi ke menguji level 23,6% nya ya. Kalau yang ingin buy on weakness untuk duit sih, saran saya sih kurang lebih di area konsolidasinya ini ya, sekitar area konsolidasinya ini ya, sekitar 300 sampai dengan 320 ya. Itu kalau yang mau buy on weakness. Kalau yang nggak suka tipe buy high sell higher ya, buy on weakness tunggu di sini. Tapi di sini resiko ya, kalau dia turun lagi di bawahnya 300 jual ya, karena dia ada kemungkinan turun di bawahnya sampai 274 ya. Ini Fibonacci retracement-nya pas ya, akurat banget ya. Ini kebetulan aja dia pas di sini 274 ya, di swing low-nya sini ya.
kurang lebih itu aja untuk duit. Kemudian untuk ITMG ya, dia juga kurang lebih sama ya, emiten batubara semuanya kurang lebih sideways ya. Sidewaysnya lama ya, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi dia tidak rebound di akhir tahun ya, di bulan November rebound kencang, kemudian dia cenderung turun sampai sideways ya, dimulai masuk tahun 2021 dia sideways ya. Sidewaysnya kurang lebih di area 11.400 sampai dengan 13.250-an ya. Jadi sidewaysnya di area sana ya. Kalau mau trading sidewaysnya sih boleh-boleh saja. Jadi tunggu buy on weakness ya, sekitar area 11.400 sampai dengan 11.425 ya. Jadi selama bertahan di atas 11.425 harusnya dia masih ada peluang ya untuk berikan lagi ke atas 38,2%. Itu yang mau buy on weakness ya, kurang lebih tunggu di sana ya. Yang sudah punya pasang stop loss-nya ya, kalau dia turun di bawahnya 11.425 lebih baik jual dulu. Yang belum punya ya tunggu buy-nya. Menurut saya sih buy-nya tunggu ya, dia sudah berhasil naik ke atas ini ya 12.725 ya untuk ITMG ya. Kalau dia naik atas 12.725 barusan buy, maka dia akan menguji untuk breakout di atasnya 13.250 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 13.250 boleh tambah lagi atau average up ya. Maka targetnya kurang lebih di sekitar swing high-an di sini ya, sekitar 15.000-an. Itu untuk ITMG. Jadi masih cenderung sideways ya dia ya. Saran saya sih kalau trading sideways boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena range-nya juga kecil ya. Jadi kalau mau buy on weakness langsung di dekat 11.425 juga boleh aja sih, asal ingat aja. Tapi kalau dia sudah tutup di bawahnya 11.425 ya, lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun lagi sampai di bawahnya 10.000 ya resikonya ya. Jadi sekalian buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik, lebih baik ya berhasil naik ke atas 12.725 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 13.250 ya. Ini swing high-nya tanggal 15 Februari 2021 ya. Itu untuk ITMG. Kemudian berikutnya untuk Indika Energy ya. Kurang lebih juga sama ya, emiten batubara ya. Ini sideways terus, dan dia minggu lalu jelek ya. Lower low, lower high, dan lower close ya. Cenderung ditutup di bawahnya 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini, memang dia 3 hari terakhir dia rebound sih ya, tapi reboundnya kecil dan volumenya juga kecil di bawah rata-rata 5 hari ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, boleh-boleh saja ya. Kalau naik atas 1.440 boleh buy on weakness ya. Tapi kalau perlu diingat ya, juga yang sudah punya ya, kalau turun di bawahnya 1.370 dan 1.350 ya, lebih baik jual dulu semuanya. Jadi kalau turun di bawahnya 1.370 dan 1.350, jual dulu semuanya, karena ada kecenderungan dia akan testing support area sekitar Fibonacci retracement level 50% sekitar 1.200 ya. Jadi kalau buy on weakness boleh aja ya, atau kalau mau buy high sell higher tunggu kalau dia sudah berhasil naik, minim kalau sudah berhasil naik ke atas 1.545 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat volumenya dia cenderung rata-rata 5 harinya volumenya turun ya, terus kemudian dia seringkali volumenya selalu di bawah rata-rata 5 hari ya. Ini pun menyentuh 13 April menyentuh, tapi dia masih gagal breakout ke atasnya ya. Jadi masih cenderung lesu ya, sideways dan lesu. Jadi istilahnya wait and see lah, tunggu sentimen positif ya. Sejauh ini belum ada sentimen positif ya. Kalau mau trading sideways ya nggak apa-apa ya, seperti saya infokan tadi ya. Kalau naik ke atas 1.545 tambah lagi, kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya 1.650 boleh tambah lagi ya. Target terdekatnya dia akan menguji swing high di sini ya 1.780. Jadi kalau naik lagi ke atas 1.780 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Targetnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar ya 1.950 sampai dengan 2.000 ya, sekitar area ini. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1.050 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya.
ada kemungkinan dia naik lagi sampai 2500 ya, di Fibonacci extension 127,2%. Itu pun kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2050 ya. Jadi untuk sekarang santai aja belinya, kalau mau buy on weakness sekarang juga boleh, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 1545 juga boleh ya, terserah ya. Tapi sedikit aja kalau mau trading buy di Indi ya. Kemudian untuk Harum ya, kita lihat di weekly-nya Harum dia cenderung sideways juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 minggu ya. Jadi tunggu sentimen ya. Sentimen positifnya masih belum ada, dia wait and see aja. Yang sudah punya ya tinggal pasang stop loss-nya aja ya, jangan lupa ya. Stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 4650 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian yang belum punya, saran saya kalau maupun trading buy atau buy spekulasi buy lah istilahnya ya. Karena yang terakhir di sini dia volumenya juga mulai naik ya, tapi masih relatif kecil ya. Ya kalau mau buy tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 5350 ya. Buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 5725, barusan ditambah lagi buy up atau average up, maka target price terdekatnya dia di sekitar 6225. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6225, ada kemungkinan dia akan naik sampai dengan 7500-an ya, ini targetnya. Itu untuk Harum ya. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Karena kita lihat di sini selama 7 mingguan dia gagal bertahan di atas Fibonacci retracement level 38,2% ya. Jadi cenderung sideways dan lesu ya. Kalau seperti ini ya, biasanya ciri khasnya emiten berbara ya. Kalau dia sideways lama berminggu-minggu, belum ada sentimen positif ya. Ini kurang lebih sama dengan nikel ya. Kalau dia sideways lama berminggu-minggu, belum ada sentimen positif, lebih baik sih jual dulu aja ya, cari emiten yang lainnya. Karena apalagi kalau dia breakdown di support areanya, di sideways areanya ya. Sideways areanya kan ada supportnya, seperti contohnya di sini di support maksimumnya, swing line-nya di 4650 ya di sini ya. Ya, sebentar saya lihat di ya 4650 ya di sini ya. Swing line-nya di bulan minggu Maret ya, akhir minggu Maret. Untuk mingguannya dia di sekitar sana ya. Oh, turun di bawahnya itu ya lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan turunnya juga drastis ya, karena sebelumnya dia naiknya tinggi, kemudian dia koreksi ya kan, kemudian dia sideways ya. Ini ciri khasnya saham batubara, kurang lebih nikel juga sama ya. Kalau dia sampai breakdown ya, breakdown gagal bertahan breakout resistance, dia turun di bawahnya ini, di bawahnya support terdekatnya ini ya, kurang lebih di sekitar Fibonacci di 50% ya. Kalau dia turun lagi, dia akan menguji level 61,8%. Kalau turun lagi, turunnya juga dalam ya, di 78,6% ya, kurang lebih di area ini ya. Jadi lumayan akurat ya Fibonacci retracement-nya. Kalau turun lagi Pak Sunar, kira-kira di mana ya? Kalau turun lagi ya, dia kemungkinan balik lagi ke sini. Ini saya ambilnya dari titik sini ya, area konsolidasi terakhir ketika dia berhasil breakout ya. Nah, ini sideways-nya ketika dia berhasil breakout. Itu untuk Harum ya. Jadi sekian untuk analisa saham mingguan ADRO, PTBA, Duit, ETMG, Indi, Harum untuk periode 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 ya. Terima kasih.